Ini kita turun ke bawah. Kita udah ada di bawah sana. Kita pengen beli tiket MRT. Gimana cara mau belinya? Kita ikuti saja. Ulangilah. Cara mau beli tiket MRT di Korea. Pertama-tama kita pilih yang paling mudah, bahasa Inggris. Setelah itu kita pilih ini. Berapa orang? Kita pilih 2 karena 2 orang. Kita masukin uangnya. Biasa. Masukin uangnya. Setelah itu kita tunggu. Dan ini kembaliannya, keluar sendiri, kasirnya jujur. Masukin lagi tuh, tempelin aja di sini. Akan tuh. Tunggu kedatangan keretanya. Bas. Kita turun di sini dulu. Cara keluarnya, kita ini masukkan ininya, masukkan terus kita keluar.